sudah banyak masyarakat yang melihat, mendekat untuk menyaksikan rekonstruksi. Sorry, saya mah tidak tergoda. Ya, informasi yang diterima belum diketahui apakah para tersangka atau para terpidana. Counterboard. Ya, informasi yang diterima bahwa sampai sampai hari ini atau sampai detik ini para pelaku atau para tersangka dan terpidana dihadirkan atau tidak ya, sampai sekarang saya dan rekan media di sini belum tahu apakah terpidana atau para tersangka dihadirkan ya. Ini saya masih menunggu update terkini apakah para tersangka atau terpidana dihadirkan dalam rekonstruksi kali ini. Pastinya nanti jika memang terpidana atau tersangka dihadirkan, saya akan ngesut terus ya pergerakan mereka. Di lokasi kejadian.